Okey, hari ni baru saya nak jumpa nasi selepas 2 hari. Saya berada di Nasi Lemak Bambu ni. Kedai ni macam ni lah. Asasnya semua meja-meja kursi pun tak tahu dulu. Ada macam-macam menu. Tapi saya cuba hari ni adalah menu nasi lemak ayam. Nasi lemak ayam goreng. Okay, price dia RM20.70 termasuk air. Masih 8% nasi. 4% 8% apa kita dapat? Dapat nasi dengan sambal dia. Ayam ada dua guys. Telur rebus separuh, ikan bilis, kacang. Timun. Okay. Saya minum kopi ni adalah ini kopi gula Melaka special. Apa rasa dia? Jom try. Okay, first kali saya nak try kopi. Sambal dia lain bukan macam sambal-sambal yang kita makan di Semenanjung. Ayam dia digunakan ayam goreng lepak. Kita rasa tu. Ayam dia juicy. Garing-garing dia boleh. Ni kari sebenarnya, bukan sambal. Atas ni saya letak macam ada dia bubur, dia ranjir, apa dia curahkan dengan kari dia sebenarnya. Nasi lemak saya rasa tu. Eh, lain lah, dia rasa. Ni nasi saja. Kita kena kuat santan. Bagus nasi lemak ni. Tapi dengan curahan kari ni, dia bagi rasa macam ala-ala nasi tak wok tapi pakai nasi lemak. Haa, macam tu lah dia rasa. Saya macam nak rasa sambal, nasi dengan ayam. Apa dia nak pergi? Bismillah. Pada harga RM14.80, saya rasa nasi lemak ni berbalik. Nasi lemak bambu, dia berbalik. Kalau nak pergi dulu, boleh cuba nasi lemak bambu. Dah.